Apabila Anda pernah minum di bar, pub lounge, atau tempat-tempat sejenis lainnya, pasti kenal dengan bartendernya. Ya, kali ini Cafe Hysteria yang juga sebagai tempat latihan juggling bartender para mahasiswa maupun mahasiswi Akbar Majapahit, mengadakan latihan juggling bartender di kampus Akbar Majapahit Surabaya. Latihan juggling bartender yang diikuti oleh karyawan kafe dan sebagian mahasiswa Akbar Majapahit ini bertujuan agar nantinya Cafe Hysteria dan kampus Akbar Majapahit yang belajar di tempat Cafe Hysteria dapat mempunyai bartender-bartender yang handal. Di sini kita akan latihan, terdapat 10 siswa atau mahasiswa dan mahasiswi akan melatihan flair atau juggling bartender. Ya, juggling bartender itu suatu seni melempar botol yang dimana mengutamakan segi entertainment atau segi hiburan. Harapan saya agar di Akademi Majapahit ini mempunyai dan juga menciptakan bartender-bartender handal baik di tingkat lokal, Jawa Timur maupun nasional, bahkan sampai internasional. Aksi ini biasanya dilakukan di hadapan para pengunjung di bar, pub, atau tempat-tempat minum lainnya. Melalui latihan juggling ini sekaligus untuk melatih otak kiri dan otak kanan serta bersinergi antara mata dengan kedua tangan. Antusias para karyawan Cafe Hysteria dan mahasiswa Akbar Majapahit dalam latihan juggling bartender ini juga sangat serius. Sony Wijaya sebagai instruktur berharap dalam latihan juggling bartender ini nantinya Cafe Hysteria dan kampus Akbar Majapahit dapat mempunyai bartender-bartender yang handal dan bisa menjadi juggling bartender di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Selamat dan semoga kalian kelak menjadi seorang bartender yang handal. Somebody sexy, tell them hey.